jaman Klan Solo niki ajeng cepet napa ajeng lambat tergantung tiang-tiang sing lagi berperan di jaman niki. Nggih? Nggih. Dan semoga Pak Lurah niki termasuk salah satunya yang bisa menjadi agent of change. Agent of change napa? Ya agent of change. Menjadi aktor perubahan. Aloma, sebab revolusi belum selesai. Kata Bung Karno. Gimana Bung? Revolusi belum selesai. Saudara-saudara, saya berdiri dan berbicara pada malam ini bukan atas nama mandataris FM. Tidak. Bukan atas nama pemimpin besar revolusi, bukan. Tetapi saya berdiri di sini atas nama penyambung lidah rakyat Indonesia, saudara-saudara. Mari dengan wajah berseri-seri kita terus berjalan, jangan berhenti. Revolusi belum selesai, saudara-saudara. Kita kembali gembleng, kita punya tak kepercayaan asah, kita punya Lampung Kaliguru bangun, kita punya persatuan nasional, kita asah, kita punya Lampung Kaliguru kantongan kita setinggi kita, saudara-saudara. Kita tinggi. Ya ini ya harus kita pahami bersama. Bangsa kita ini maju atau tidak tergantung kita. Itu ada kok rem. Ya saya kira bukan tertumpu pada satu dua orang saja, tapi seluruh bangsa Indonesia harus terlibat di sini. Kalau tidak terlibat mau apa? Kita kok selalu repot, selalu tidak akur dengan bangsa sendiri, mau apa? Pak Jokowi. Bukan yang mau kesalahan-kesalahan, guys, pindah balik. Arep maju, arep mundur. Arep mencapai zaman kemakmuran, arep mboten tergantung kula panjenengan aja. Sebab nek bangsa Indonesia tidak bersatu, gampang diadu domba, maka kemakmuran bakal tertunda. Ceritane sebelum zaman Pan Solo niki nek nang wayang ana lakon. Napa wae nek zaman Pan Solo nang wayang iku parikesit lahir, jadi ada harapan baru. Tapi seluruh terungnya parikesit lahir ana lakon Brata Yuda Jaya Binangun. Gitu mengki. Perang tanding di Padang Kurusetra. Jadi wong arep diadu wedhus niki pun mulai dadi wong Indonesia lagi diadu wedhus satu dengan yang lain. Ini anak istilah cebong anak kampret. Tanggir piye ini cebong karo kampret santrine apa kadal. Anak kampret buntung padahal cawang anggar santri ini kata si ngurung dari santri apa? Kecoro wae. Gini apa nge? Ya, tapi kalau ini diterus-teruskan tidak bersatu apa yang terjadi nanti kan ibu kan nabi kita tak sahabat umat ini sahabat min ayolah dicabut kebawaan ibu dan bahkan akan diremehkan bisa terjadi kayak surya, bisa kayak Afghanistan, bisa kayak Libya, kayak Irak, diadu domba dari perang saudara terjadi. Maka dari itu monggo nek soro ini itu yang harus kita renungkan bersama, itu yang harus kita tanamkan pada hati sanubari yang paling dalam, saudara-saudara. Sudah tidak ada lagi yang namanya 01, saudara-saudara. Sudah tidak ada lagi 02, yang ada adalah 03. Persatuan Indonesia harus kita mulai dari sini, harus sedar dari ini, saudara-saudara.
Allahumma. Buka puasa kayak ngapa, angela kayak apa, sarang-sarang bangun, gih. Persatuan dan kesatuan, berakit dahulu, berenang ke tepian, sakit dahulu untuk senang kemu, ya. Perjuangan dan doa Roma Irama. Semangat semuanya, masih tahan semuanya, terlalu kembali ke lab lah kelola jengakan niki sedurunge pancolo zaman pancolo pintu gerbang kemakmuran terjadi bantian dan lakon berata yuda jaya binangun niki pun mulai niki jadi wong Indonesia beradu domba pejabat karo pejabat kadana pejabat karo rakyatnya lurah karo rakyatnya kiai karo kiai deh ge arep diinteri moga-moga kuat Allahumma amin Allahumma amin bangsa Indonesia lolos dari perdebatan lolos daripada apa namanya ini apa namanya perlu apa jenenge lolos dari ujian ini insyaallah mudah mencapai zaman kemakmuran itu. Tapi kalau itu tidak lulus, kemakmuran bakal tertunda kembali nggak tahu sampai kapan. Gue ngeran saat ini gue kenapa bangsa Indonesia kemakmuran yang tertunda-tunda mawon? Siji bangsa Indonesia kurang menghargai para leluhurnya. Pak, Bu, cerita nek yene kula ning ampun cerita sinten-sinten nggih niki mandat rahasia. Indonesia golek kemakmurane tertunda niki siji bangsa Indonesia sudah kurang menghargai para leluhurnya. Alhamdulillah desa Unim ini secepat buatan kalau ini bapak kurang yuk pesen ampun kelalem kalau sing bau rekso sing krukah bisa ini termasuk mbah demang mbah kenyam kalau mbah logawa oke
Sopo wis ngrem luhur nang leluhure insa Allah make bakal diluhurno nang keturunan keturunan. Tapi wong sing ora gelem luhur nang leluhure berarti ora syukur karo kelahirane. Bung Karno pun nanti berpesan jas merah. Jangan lupa sejarah. Nggih? Saudara-saudara, kita menjadi seperti sekarang ini bukan karena datang tiba-tiba. Kita bisa membangun begini bukan karena datang dari hari, tapi ini terjadi karena masyarakat dulu, pemuda-pemuda dulu, orang-orang tua dulu sudah berjuang mati-matian, bahkan banyak yang mati beneran untuk Indonesia ini, saudara-saudara. Gitu mungkin. Mereka berjuang mati-matian sampai mati temenan. Gak mengenyam, gak menikmati kemerdekaan. Gimana begini? Maka kita jangan lupakan jas merah. Jangan sekali-kali lupa pada sejarah. Jangan sekali-kali lupa pada sejarah. Jangan sekali-kali. Jangan lupa se. Oleh karena itu yang terpenting di dalam memahami sejarah itu, kita harus betul-betul memahami bagaimana jalannya Republik kita ini. Oleh karena itu, dikabarin bro, lebih enak zaman aku. Cinta ini, Udo, Pak, Bu, sekarang bangsa Indonesia kadang-kadang sudah kurang menghargai pahlawan. Enggak kayak dulu, gitu pake. Kalau kadang-kadang masya Allah melangkah, maka dari itu ada pepatah mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Betul, betul. Niki akhir-akhir niki mulanya kembali jas merah. Jangankan singesi pada simpul sambil saya itu kadang-kadang luhure dewi singesi gesang terang masuk biungnya sampai non kadang-kadang kurang berdari. Sintesi gesang non kurang dihargai. Ini akeh anak wani wong tua. Gino bengi? Gino bengi? Malah kula nek banding-banding karo negara luar jauh. Misalnya karo negara Taiwan sih sama-sama ke timuran. Ini wong aduh, nang Taiwan belum ini diundang pengajian nang mereka. Nang Tainan, Taichung, Taipei, Taiwong, Rasu. Anak under the wong tua mesti udah tahun, mesti anaknya sibuk boleh pembantu. Pembantu terbanyak berdatangnya dari Indonesia, karena Indonesia terkenal senang bekerja keras dan manut-manut. Dibantu, dibayar pinten pembantu nih rata-rata 17-18 ribu NT. Jadi kira-kira 7 juta. Jadi anak ngetong 6-7 juta. Gue bayar pembantu, si pembantu nih ngurusi biung sini tua-tua. Jadi biung sini tua-tua atau mereka kepanti-panti jamuan nih kulit dengan wajahnya cerah. Ada harapan masa depan, beban kehidupan ditanggung anak. Beda nang Indonesia, nang berdua kongko kos lima tahun malah ditadak nang pembantu kon ngurusi kutuk dibayar orang. Itulah Indo. Jadi yang berdua kongko kos lima tahun ditadak nang pembantu kon ngurusi dibayar orang. Malah kadang-kadang di naik bonus disentak-sentak ke bendina lagi jawab putua melangit dilalakam dan muyu urung tekan gonek prat anaknya wani mendelik muyu wong tua orang mikir itu masalah orang mikir dalane wis dol anak wes banget disentak itu wong tua nangis kole ngomong aja seru-seru darno nyurung udet yang sudah jam istuan ini si genau rau saja tak nyentak dan apa nyong itu sentak jadi langsung jadi kemutan ramamu tekan mati no orang tahu nyentak untuk
Mantar dong. Tetap nopo. Ebutan gimana kita temuan pertama kali nang si. Bawa tiru ramah, kue tiru cari. Anggernya orang lain nang kene ngomong bayar ngomong. Nggak pendungan timu berkenan nang Kalimantan. Jumbona jenis nang Kalimantan pada bayar. Orang regane wong tua malah ngomong yong. Dan ada pedung aku harus dipikir ya Kalimantan ku adoh hormati nang dalan kepriben biungan nang icene nyoko nang kene aku ingin melu adikmu sing dadi lurah nang lagi sesepat nyoko cari wis bentar nang kanan yang bareng nyoko seri kriam nyoko cari men pada-pada ngopeni waktu amriam nyoko mengene men pada-pada ngerasa kena ngopeni waktu amriam anggen nang kanan rauli nang kene rauli aja cara pedung usah. Sini tak gede nombor ku tapi tenang kurang apa aku jadi boleh sama tak berbun nyaranya kue kuliah kalangan tak berbun nyaranya dalam rumah sakit aku raih panerima ini kue kue sakit dari wong mulia orang emang tak kerja karena wong tua Gusti paling ada sabar timbul paling angkai wong tua pada kelara-lara nang anak gini mungi lah dandang anak wong tua kepengen nonton bukti karo anak kek setengah orang uli malah digabak nauman nang tritikan beriang ditiliki nang putunya potensi urib mbak be nang rumah sakit dicatetin bagi biungnya bingin nang rumah sakit patang dina patang juta suntik tinggi tukudu karo kaki marsidin. Yeah, sekali ceklusan tutup 2000 urung kawin tuku budre taruh pengkos dia tuh kabe gue kama saya turun pirang gara orang kan tanah gantungan gara tegdol wong tua kurung gue nangis kusti anakku kebangun wong tua gue wong sing paling ikhlas nanggungnya gini apa gue? Wong beteng dibedel baik ikhlas kadang-kadang anak ngising bejara awe berkat tuh berkatnya gede banget anak dong wong nuhun sewu niki menduk iluwe bejara cindok wong tuan dilatih ora jiji gini apa kek? Anak meriang gak ada wong tuan wani dong ngadu kusti wong sing meriang kulo mamon anaknya kulo kasih bayi wong kulo mawa di dobel meriangnya bantuan nopo-nopo. Kalau mawon sih dijobol meriangnya buat nopo-nopo. Wong tuan dongan lagi di kelas. Kulo rum tahu bro mau anak dongan dungus nih yang sepuh kulo pun butek boxing butek kulo mawon. Nah kulo malah kulo sing pikun mawon buat nopo-nopo kan buat kamu tak utang. Mantan anak si mani dongan itu. Ah kulo pura apa mani wong sesep pada wong biungnya meriang jadi sentak-sentak. Dan emang gue ngati-hati tinggi. Sampai kelasnya duroko pun aja ngarep-ngarep surga sehingga wong urip kedungsang-dungsang ono wong meriang orang penyakitnya nang rumah sakit sebab disebabkan bukan karena apa-apa ternyata penyakit disebabkan karena dosa nih kalau lu tua lu makmur ternyata apa yang terjadi karena dosane karo wong tuwa loro. Malah kula pirang saking yene kula ning ampun cerita-cerita nggih. Iki mandat rahasia. Aturaken apa mboten? Menu rahasia. Niki trontong-trontonge juga zaman akhir sudah mulai ada tanda-tanda. Sungai Tiberias sudah nyuwun sewu debit airnya sudah turun jauh
kemudian kurma yang di sana, ada tanda-tanda yang disebutkan di Nabi ini sudah mulai nyata, sehingga kemungkinan Dajjal pun mehdi. Tapi ya soal tahunnya kapan. Malah tim suksesnya ini pun mulai disebar. Jadi setengah bahkan nonton semua lebur tak raga-raga dan menungsa. Moga-moga buatan sepuluh jenangan Allahumma Allahumma lah pintu negang sal. Jadi nak nyang lakon ini dimandiki pun kemungkinan besar gampang terparuh ke buatan sal. Aturakan nama buatan segang sal ini siji amalan sirik sedikit patah wong semua pada melakukan itu jadi pokul bakso orang laris penganggo penglaris gila mungkin nanti pangan nangkono enak digawa balik orang jumlahnya kolaborasi karo ning pelanggaran abang sing ngerti niki ada lah pak di sekitar warung niki, masya Allah. Negemian di sana tuh balik keluarga siki bisa orang lain cerita niki ini dulu. Mulai siki akeh kecelakaan yang tidak wajar. Niki salah satu nih karena tipu muslihatnya kekuatan jahat. Jadi nang dalan-dalan itu akeh pasangan-pasangan. Sehingga nawong numpak motor ngebut banter. Kanan-kanan lagi menghindari wit-witan atau menghindari wong malah nabrak wit-witan. Kalau lagi ngobrol karena supir, pas lagi nyupir tiba-tiba ada dalan andus. Tapi dia karena sadar, astagfirullahaladzim diputer jumlahnya jurang. Orang sendiri sekian wong kecemplung jurang gara-gara tipu muslihatnya kekuatan jahat. Agar wong sing paham, darahnya mawon ketinggal. Mulai ini hati-hati ini, zaman akhir ini semakin hari semakin akeh. Apalagi sehingga ada promosi, ada apa namanya propaganda di acara-acara TV, termasuk acara Roy Kiyoshi barang ini. Niki bagi orang yang nyuwun sewu di dalamnya ada orang wedi malah tambah seneng mulane seniki ora tambah sithik malah tambah akeh sing padha nglakoni kok. Praktek-praktek amalan si milo kene kula pesen niki rahasiane donga bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Nek jenengan mentu saka omah maca donga niku apalagi arep numpak pit, numpak motor atau numpak mobil, insyaallah blis-blis sing arep ganggu padha ngomong karo batire. Hajati.